Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini disetik dari Roti Kaya. Wati terima tawaran berlapun, Suhib tak benarkan. Istri kepada pelawak dan penyampai radio, Swibit Wani Hanafiah. Wati Hanafiah mendedahkan dia ada menerima tawaran berlapun dari Zail Production. Memetik Cosmo, bagaimanapun Wati berkata Swib tidak membenarkannya untuk terlibat dalam dunia seni, terutama lamunan, serta percaya hanya demi kebaikan dirinya serta keluarga. Ada terima tawaran berlakon tapi terpaksa tolak. Baru saja tolak satu daripada Zil Production minggu lepas. Tak silap. Swib sendiri yang reject tawaran berlakon itu melibatkan saya dan Dekta. Swib cakap kalau buat review atau produk. Boleh, tapi melakukan atau benda-benda yang berkait dengan televisyen kinet tak boleh katanya. Karena itu Wati berkata Suhib juga tidak membenarkan anak perempuannya Talita Zahra untuk berkecimpung dalam dunia seni, meskipun anaknya itu menunjukkan minat dalam bidang lakunan. Dekta teringin Dia nak sebab produksi memang nak sangat dia berlakon siap dah bagi skrin apa semua, tapi dia tanya Dadi atau Swib dia tidak benarkan produksi, masih tunggu jawaban kot lah. Swib berubah pikiran atau ketawa. Swib buat semua ini ada kebaikan sebab dia sendiri dah tahu betapa penat menjadi anak seni, terutama terlibat dalam dunia lakonan, katanya. Untuk rekod, Wati mendirikan rumah tangga dengan Swib dalam sebuah majlis yang berlangsung di Putra Glasshouse Sa'alam pada 23 Juni lalu. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Wati terima tawaran berlapun, Suhib tak benarkan. Istri kepada pelawak dan penyampai radio, Suhib yaitu Wani Hanafiah. Wati Hanafiah mendedahkan dia ada menerima tawaran berlapun daripada Zail Production. Memetik Cosmo, bagaimanapun Wati berkata Suhib tidak membenarkannya untuk terlibat dalam dunia seni, terutama lamunan, serta percaya hanya demi kebaikan dirinya serta keluarga. Ada terima tawaran berlakon tapi terpaksa tolak. Baru saja tolak satu daripada Zil Production minggu lepas. Tak silap. Swib sendiri yang reject tawaran berlakon itu melibatkan saya dan Dekta. Swib cakap kalau buat review atau produk. Boleh, iklan boleh, tapi berlakon atau benda-benda yang berkait dengan televisyen kinet tak boleh katanya. Karena itu Wati berkata Swib juga tidak membenarkan anak perempuannya Talita Zahra untuk berkecimpung dalam dunia seni, meskipun anaknya itu menunjukkan minat dalam bidang lakunan. Dekta teringin dia nak sebab produksi memang nak sangat dia berlakon siap dah bagi skrip apa semua, tapi bila tanya Dadi atau Swib dia tidak benarkan produksi, masih tunggu jawaban kot
lah, saya berubah pikiran. Tahu betapa saya buat semua ini ada kebaikan, sebab dia sendiri sudah tahu betapa penat menjadi anak seni, terutama terlibat dalam dunia lakunan, katanya. Untuk rekod, Wati mendirikan rumah tangga dengan Swib dalam sebuah majlis yang berlangsung di Putra Glass House Salam pada 23 Juni lalu. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Lupa mengikuti siaran seterusnya. Wati terima tawaran berlakon Swib tak benarkan. Istri kepada pelawak dan penyampai radio, Swib yaitu Wani Hanafiah. Wati Hanafiah mendedahkan dia ada menerima tawaran berlakon daripada Zell Production. Memetik Kosmo, bagaimanapun Wati berkata, Swib tidak membenarkannya untuk terlibat dalam dunia seni, terutama lakonan, serta percaya ianya demi kebaikan dirinya serta keluarga. Ada terima tawaran berlakon tapi terpaksa tolak, baru saja tolak satu dari Brazil Production yang dilepas tak silap. Swib sendiri yang reject tawaran berlakon itu melibatkan saya dan Bekta. Swib cakap kalau buat review atau produk boleh, iklan boleh, tapi berlakon atau benda-benda yang berkait dengan television cannot, tak boleh, katanya. Wati berkata Swib juga tidak membenarkan anak perempuannya Talita Zahra untuk berkecimpung dalam dunia seni, meskipun anaknya itu menunjukkan minat dalam bidang lakonan. Bekta teringin dia nak sebab produksi memang nak sangat dia berlakon siap dah bagi skrip apa semua, tapi bila tanya Dadi atau Swib dia tidak benarkan. Produksi masih tunggu jawaban kot. Kotlah, Swib berubah pikiran. Kau ketawa, Swib buat semua ini ada kebaikan, sebab dia sendiri datang betapa penat menjadi anak seni, terutama terlibat dalam dunia lakonan, katanya. Untuk rekod, Wati mendirikan rumah tangga dengan Swib dalam sebuah majlis yang berlangsung di Putra Glass House Salam pada 23 Juni lalu. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Wati terima tawaran berlakon, Swib tak benarkan. Istri kepada pelawak dan penyampai radio, Swib yaitu Wani Hanafiah. Wati Hanafiah mendedahkan dia ada menerima tawaran berlakon daripada Zell Production. Memetik Kosmo, bagaimanapun Wati berkata Swib tidak membenarkannya untuk terlibat dalam dunia seni, terutama lakonan, serta percaya ianya demi kebaikan dirinya serta keluarga. Ada terima tawaran berlakon tapi terpaksa tolak, baru saja tolak satu daripada Zill Production minggu lepas tak silap. Swib sendiri yang reject tawaran berlakon itu melibatkan saya dan Bekta. Swib cakap kalau buat review atau produk iklan boleh, tapi berlakon atau benda-benda yang berkait dengan television kena, tak boleh, katanya. Pada itu Wati berkata Swib juga tidak membenarkan anak perempuannya Talita Zahra untuk berkecimpung dalam dunia seni, meskipun anaknya itu menunjukkan minat dalam bidang lakonan.
Dekta teringin anak dia nak sebab produksi memang nak sangat dia berlaku siap dah bagi skrip apa semua, tapi bila tanya Dadi atau Swib dia tidak benarkan produksi masih tunggu jawaban kot. Otlah Swib berubah pikiran mau ketawa. Swib buat semua ini ada kebaikan sebab dia sendiri dah tahu betapa penat menjadi anak seni terutama terlibat dalam dunia lakonan, katanya. Untuk rekod, Wati mendirikan rumah tangga dengan Swib dalam sebuah majlis yang berlangsung di Putra Glass House Sealang pada 23 Juli lalu. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Mengikuti siaran seterusnya.